Halo para hentong lover wibu dan otaku sekalian yang kehidupannya nggak ada romance-romance-nya. Sesuai dengan judul yang kalian baca nyet, kali ini aku bakal merekomendasikan 10 rekomendasi anime romance tema kerajaan part 2. Karena part pertamanya rame, jadi aku bikin part kedua biar kalian hidupnya makin nggak ada romance-romance-nya. Dan mending kita langsung aja ke rekomendasinya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Wibu Ninja Dewa Warriors. Ini dia. Akagami no Shirayuki Hime. Di sini Shirayuki, gadis biasa yang hidup di kerajaan Tanbarun. Shirayuki memiliki rambut unik berwarna merah apel. Ketika pangeran Tanbarun memerintahkan dia untuk menjadi istrinya, dia memotong rambutnya dan melarikan diri ke kerajaan tetangga Clarines. Dalam perjalanannya, dia bertemu dan berteman dengan pangeran Zen, serta kedua pengawalnya. Ketika pangeran Zen teracuni dengan apel yang seharusnya dimakan oleh Shirayuki, dia dengan segera mencari penawar racun tersebut untuk menyelamatkan nyawa pangeran Zen. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gua saranin tonton cuy, karena anime ini bagus banget cuy. Lubnana Kaime no Akuyakurejo. Putri bangsawan Risen Imgran Wisner punya rahasia. Saat berumur 20 tahun, dia meninggal dan kembali ke 5 tahun yang lalu saat pembatalan pertunangannya. Meskipun ia telah menjalani berbagai gaya hidup, mulai dari sebagai pedagang, apoteker, maid, hingga menjadi kesatria, dia memutuskan di kehidupannya yang ketujuh ingin menghabiskan umurnya untuk lebih menikmati hidup. Ketika dia hendak keluar dari kastil, dia bertemu dengan Arnold Hain, putra nakota Gar Kain, yang dikenal kejam. Dialah yang membunuh Rise saat menjadi kesatria. Tapi anehnya, ia justru melamarnya. Aku ingin kamu menjadi istriku. Kehidupan ketujuh Rise pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime romance kerajaan, wajib banget nonton anime yang satu ini. Karena rekomendasi banget, cuk. Kokyu no Karasu. Oki, seorang selir kerajaan yang tak pernah dipanggil ke kamar tidur raja dan memiliki kehidupan yang unik di dalam kamar harem. Beberapa orang menganggap penampilannya seperti wanita tua. Beberapa orang lainnya juga menganggap seseorang wanita muda. Dikenal menggunakan sihir misterius untuk berbagai hal, mulai dari untuk mencari barang yang hilang hingga untuk mengutuk orang lain. Ketika suatu hari raja memanggilnya, pertemuan mereka akan mengubah sejarah. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gua saranin tonton cuy. Karena anime ini penuh dengan drama yang bikin gua mau nangis cuk. Oda Nobuna no Yabo. Sagara Yoshiharu, seorang siswa SMA biasa seperti kebanyakan siswa lainnya. Namun suatu hari tiba-tiba dia mendapati dirinya berada di tengah medan perang di zaman Sengoku. Yoshiharu yang nyawanya terancam diselamatkan oleh Toyotomi Hideyoshi, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Untuk mencegah kekacauan sejarah akibat kematian Hideyoshi, dia bertekad untuk menggantikan peran Hideyoshi. Berbeda dengan peristiwa sejarah zaman Sengoku yang dia ketahui selama ini, di tempat ini tidak ada Oda Nobunaga. Sebagai gantinya, dia bertemu dengan kepala klan Oda bernama Oda Nobuna, seorang gadis cantik yang menjabat sebagai Damyo. Yoshiharu pun menjadi pengikutnya dan dijuluki sebagai Saru atau monyet cuy. Jadi intinya, bagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, gue saranin tonton cuy, karena anime ini bagus banget menurut gue cuy. Gekai Elis. Kehidupan sebelumnya, Aoi Takamoto adalah seorang permaisuri jahat bernama Elis. Dia melakukan banyak perbuatan jahat hingga membuatnya dieksekusi oleh suaminya sendiri, Liden. Untuk menebus kesalahannya, di kehidupan keduanya ia memutuskan menjadi ahli bedah demi orang lain. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan dan membuatnya kembali ke kehidupan pertamanya 10 tahun sebelum dia dieksekusi. Aku tidak ingin lagi kehilangan orang yang kusayangi. Aku tak ingin hidup dengan penuh penyesalan. Kisah fantasi bertema medis seorang ahli bedah yang menentang takdir ini pun dimulai. Intinya teman-teman, anime ini saat gue rekomendasikan untuk kalian tonton. Dan setelah nonton animenya, kalian wajib baca manhwanya, cok. Tadakun wa koi wo shinai. Di sini Tada Mitsuyoshi tak pernah mengenal cinta. Namun suatu hari saat dia memotret bunga sakura, dia bertemu dengan Teresa Wagner, seorang murid pindahan dari Lisenburg. Tak lama tiba di Jepang, si Teresa tersesat dan terpisah dari teman seperjalanannya. Tada kemudian membantunya dan membawanya ke kedai kopi milik kakeknya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gue saranin tonton. Karena anime ini, meskipun dramanya itu sedikit banget, tapi romance-nya cukuplah bikin kalian diabetes, cuk. Gosek. Animenya berlatar cerita pada tahun 1924 di negara kecil Sauville. Kazuya Kujo, putra ketiga dari seorang prajurit kekaisaran Jepang yang pindah ke Akademi Marguerite. Di sana dia bertemu dengan Victorie, gadis misterius yang cantik dan mengagumkan, yang tak pernah masuk ke kelas. Hari-harinya yang dia habiskan untuk membaca seluruh buku di perpustakaan, atau memecahkan berbagai misteri yang bahkan detektif pun tidak bisa memecahkannya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gue saranin tonton cuy. Karena anime ini penuh dengan misteri. Ya, lo bisa bayangkan lah, anime yang bergenre misteri sama romance. Mantap lah cuy. Akuyakurejo level Kyujukyu. Sang protagonis tiba-tiba berinkarnasi sebagai Yuni Ella, bos terakhir dalam game Otome Hiyaku. Bos tersembunyi yang sangat kuat dan muncul setelah mengalahkan Raja Iblis. Menyadari hal itu, Yumi Ella tak ingin dikalahkan begitu saja. Yumi Ella memutuskan untuk bersikap low profile agar tidak mengganggu cerita game.
Tapi karena semangatnya sebagai gamer tersulut, secara tidak sengaja dia naik hingga level 99. Karena kekuatannya yang begitu besar, orang-orang di sekitarnya mulai mencurigai bahwa dia sebenarnya adalah Raja Iblis. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum nonton anime yang satu ini, gue saranin tonton cuy. Karena anime ini sangat bagus menurut gue cuy. Kalau kalian nggak tahu lah. Madan no Otuvanades. Perang antar negara sedang terjadi. Salah satu dari negara itu adalah Zitek, memiliki 7 wilayah yang diperintah oleh War Maiden yang dikenal sebagai Vanadis, dilengkapi dengan senjata berukiran naga yang kuat. Eleonor Vitaria, salah satu dari Vanadis tersebut, memulai invasi melawan negara tetangga mereka, Brun. Seluruh pasukan dari Trigrum Fungfon MC kita di wilayah Brun hancur. Kemudian karena beberapa hal, Ellen ingin Tiger menjadi miliknya. Intinya teman-teman, bagi kalian yang belum pernah nonton anime yang satu ini, gue saranin tonton. Dan kalau disiap nonton animenya, ya kalau kalian mau bisa baca novelnya. Jangan tanya endingnya, karena endingnya ngantap cuk. Zero Skyman. Penyuka kata-kata baka-baka wajib banget nonton anime yang satu ini. Louis adalah seorang gadis yang sangat buruk dalam menggunakan sihir. Karena hal itu, teman-teman di kelasnya menjulutnya Louis Zero. Pada awal tahun ajaran baru di Akademi Sihir Tristain, murid-murid kelas 2 melakukan ritual khusus untuk memanggil familiar yang akan menjadi pelindung dan partner mereka. Biasanya familiar yang dipanggil adalah makhluk magis, namun Louis justru memanggil Hiraga Saito, anak remaja biasa dari Jepang. Kisah keduanya pun dimulai. Intinya teman-teman, bagi kalian penyuka anime genre romance fantasi dengan cewek yang sundere, wajib banget nonton anime ini. Sangat gue rekomendasikan, apalagi kalian yang belum pernah nonton anime ini, wajib banget lah cuy. Ya, mungkin cuma itu aja yang bisa gue tampilkan di video kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan kalau bisa, share juga kepada teman-teman wibu kita yang ada di seluruh dunia. Kalau di Mars ada, kirim juga lah. Oke, see you. Bye-bye.